Setakat ini KPDN telah menerima sebanyak 28 aduan berkaitan penjualan tiket konsert hiburan Coldplay. Aduan yang diterima adalah bersifat umum, iaitu memaklumkan ada penjualan tiket Coldplay bukan rasmi di beberapa platform atas talian. Dalam hubungan ini, KPDN bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan penganjur Live Nation Malaysia untuk mengenal pasti pihak yang mengiklankan penjualan semula tiket berkenaan. Siasatan akan dilakukan dan tindakan akan diambil jika pihak yang menjual semua tiket berkenaan melanggar mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa seperti Akta Perlindungan Pengguna 1999. Contoh satu, pihak yang jual semula tiket tidak mempunyai tiket seperti yang dinyatakan. Contoh dua, tawaran yang dijanjikan dengan pembelian tiket tersebut adalah tidak benar. Jadi dalam isu yang melibatkan KPDN ini, kalau maknanya mangsa itu benar-benar yakin dia telah ditipu, maka buatlah aduan rasmi kepada KPDN. Yang saya sebut sebentar tadi itu, kita menerima 28 aduan itulah aduan, dia bukan aduan spesifik atau mangsa itu sendiri yang membuat aduan. Ia hanya kita tengok dalam dalam Twitter, dalam Instagram ataupun dalam FB, mereka sebut-sebut begitu ada penipuan. Maknanya lah sekiranya tak ada prima facie yang mereka itu benar-benar ditipu. Tetapi sekiranya mangsa itu benar-benar telah ada bukti dia ditipu, maka datanglah kepada KPDN, maka kita akan menyiasat. Semalam saya bersama dengan wakil daripada KPDN telah mengadakan pertemuan dengan penganjur konsert tersebut di Parlimen, dan dalam pertemuan itu kami telah mendapatkan sedikit sebanyak penjelasan dari penganjur bahawa dalam tempoh jualan tiket secara online, pihak Live Nation Malaysia telah merekodkan sebanyak 700,000 trafik ataupun percubaan untuk membeli tiket. Ini bermaksud permintaan itu mencecah 700,000 permohonan untuk membeli tiket, dan jumlah tiket yang dijual adalah 71,000, manakala terdapat 26,000 transaksi yang telah berjaya. 26,000 transaksi ini berdasarkan maklumat yang diberi oleh pihak Live Nation Malaysia melibatkan pembelian 1 tiket, 2 tiket, 3 dan 4 tiket. Jadi bermaksud ada 26,000 transaksi yang pihak Live Nation memaklumkan menggunakan nombor kredit, nombor kad kredit yang berbeza. 26,000 nombor kad kredit yang berbeza. Pihak Live Nation Malaysia tidak boleh menjelaskan kepada KKD sama ada pembeli-pembeli ini adalah sama ada mereka adalah bersifat bot ataupun mana-mana unsur lain, dan kami juga pihak KKD dan bersama dengan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, tidak boleh mengesahkan sama ada pembeli-pembeli itu adalah authentic ataupun mereka adalah automated ataupun bot, ya, program. Maka yang telah kami putuskan petang semalam supaya di pihak KPDN dan juga pihak Live Nation bekerjasama untuk mengenal pasti sekiranya wujud apa yang disebut sebagai aktiviti ulat tiket ataupun scalper. Dan perkara ini memang pihak Live Nation ada mengenal pasti, tapi kita akan bekerjasama, manakala pihak SKMM akan membantu dengan usaha profiling, mengenal pasti mungkin siapa di sebalik akaun-akaun yang membuat jualan tiket tersebut. Saya telah bincang dengan Yang Mohamad Datuk Seri Salahuddin, dan memang pada waktu ini di Malaysia kita belum ada undang-undang yang bersifat anti ulat tiket, dan oleh sebab itu kita akan teliti bersama dengan kementerian-kementerian yang lain yang mungkin menganjurkan aktiviti program yang ada aspek penjualan tiket
sama ada secara online ataupun tidak, dan melihat apa peruntukan undang-undang yang perlu diwujudkan untuk mengelak masalah scalping ataupun ulat tiket ini daripada berulang di masa depan. Kita juga ambil maklum ada setengah negara lain, there are other jurisdictions yang akibat daripada insiden-insiden yang sama seperti di Amerika Syarikat, di Australia, hasil daripada konsert-konsert yang besar dan masalah scalping yang berlaku, maka mereka juga telah mewujudkan undang-undang di negara masing-masing. Kita akan teliti kesesuaian pengalaman mereka sama ada langkah dan usaha itu berjaya ataupun tidak. Tapi akhirnya seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin, Menteri KPDN, sekiranya anda seorang pembeli telah membeli tiket, tapi penting saya sebut di sini, pihak Live Nation belum mengeluarkan e-tiket lagi pada waktu ini. Belum lagi ada e-tiket yang dikeluarkan. Itu akan dikeluarkan kemudian. Jadi sekiranya ada mana-mana pihak yang berkata saya telah membeli tiket daripada pihak sekian, tiket itu telah dihantar kepada saya, segera buat laporan kepada KPDN. Kerana kami dimaklumkan dari pihak Live Nation, e-tiket belum dikeluarkan. Jadi sekiranya ada sebarang kemusykilan, persoalan, boleh berhubung dengan pihak KPDN. Di pihak KHD, kami akan membantu untuk membuat mengenal pasti, membuat profiling, ya, dan melihat aspek-aspek transaksi elektronik itu, ya, supaya kita dapat kekang aktiviti ulat tiket di masa depan, insyaAllah.